Halo teman-teman, Mama Arin nemu tukang bakso pinggir jalan yang enak nih. Tepatnya ada di Jalan Benteng Kidul di seberang perumahan Panama. Nah, ini tuh sebenarnya ada tempat makannya, tapi karena Mama Arin ini nemunya pas pulang sekolah dan enggak bawa Malik ya, jadi takut Maliknya nangis, ya udah kita beli baksonya dibungkus. Nah, yang uniknya ini tuh baksonya murah meriah loh teman-teman. Jadi tuh yang kalau yang kecil-kecilnya aja itu 5.000 harganya. Nah, kalau yang pakai yang gedenya itu harganya 7.000. Ih, murah banget ya. Nah, semoga aja emang beneran enak rasanya. Ya udah, kita beli. Nah, ini Mama Rin udah di rumah, terus ini udah Mama Rin kasih sambal ya, karena berhubung tadi sambalnya dipisah juga, jadi Mama Rin barusan nuanginnya lupa enggak ke videoin. Ya udah, yuk kita cobain ya setelah disambelin ini. Nah, ini lihat ya, teman-teman. Rasanya enak, teman-teman. Untuk harga 7.000 ini tuh enak banget. Sambelnya enak, kuahnya juga gurih ya. Enggak cawerang gitu teman-teman kalau kata orang Sunda mah. Terus baksonya juga enggak bie ya. Aduh, apa ya? Enggak benyek gitu ya. Jadi si baksonya kenyal juga. Ini tuh cuman kurang enggak pakai tetelan aja ya. Jadi wajar harga 7.000, tapi rasanya enak, teman-teman. Ini enak banget untuk harga 7.000. Ini wajib kalian coba kalau lewat Jalan Benteng Kidul. Si abangnya itu ada di depan seberang perumahan Panama. Nah, ini bakso gedenya kita buka ya. Tuh, isinya daging. Dagingnya juga banyak, teman-teman. Kalian gak usah ragu ya. Ini tuh baksonya emang beneran isinya daging sapi. Dan enak, kenyal baksonya juga ya. Kayak bakso yang di ruko-ruko gitu yang mahal. Nah, pokoknya kalian wajib coba kalau lewat ke Jalan Benteng Kidul, cobain ya. Atau kalian yang mau cobain, langsung aja datang ke Jalan Benteng Kidul seberang perumahan Panama. Tuh, Mama Rin juga sampai habis pokoknya. Selamat mencoba.